Hiburan mendidik jiwa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laysa asy-syadid bis-sur'ah, innama asy-syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Maksudnya, bukanlah orang yang kuat itu dengan gagahnya bergusti, tetapi sebenarnya orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan nafsunya ketika marah. Muttafaqun alaih. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdah. La syarika lah. Lahul mulk. Walahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp group bersama Ustaz Nasa sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasa. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "Saya berminat" dan hantar ke 019
511-9000. Penyertaan adalah terhad. Usahawan, oh usahawan, nak kembangkan perniagaan anda yang ada sekarang? Biarkan aja. Dah bertahun-tahun bisnes tapi masih di tahap yang sama? Biarkan aja. Sibuk dengan perniagaan sehingga tiada masa? Lebih menyedihkan, simpanan pun tiada? Biarkan aja. Beyond nak kongsikan strategi perniagaan secara percuma. Macam mana nak keluar dari semua masalah ini? Layari seminarbusiness.com sekarang dan dapatkan akses kelas dalam talian bernilai RM297 secara percuma. Nak kembangkan perniagaan? Seminarbusiness.com. BYOND. Biarkan ada. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. IKIM Inspirasi Inforia Islami, alhamdulillah masih lagi bersama saya Syafiq dan juga Mona untuk pertemuan di Destinasi IKIM. Syukur kita berseran di hari Rabu petang ini. Semoga kita semua terus bersemangat dalam membangunkan kehidupan kita dan utamakan kualiti hidup dengan nilai ibadah kita. Ya, insya-Allah. Dan alhamdulillah dan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini bersama Destinasi IKIM dan kebaikan insya-Allah dan pelajaran yang kita akan sambung kembali dari Al-Qawaid Al-Fiqhiyah insya-Allah bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahram, pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM Syarah, insya-Allah akan bersama anda dalam rancangan Fas'aluna. Ya betul, tanyalah kami, itu maksud dia. Okey, kita akan haiti lagi perbincangan ilmu ini dan sama-sama bertonton di Facebook Live IKIM FM, like fanpage kita sekarang, follow sekarang, okey? Sebab kejap lagi kita boleh sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM. InsyaAllah. Dan untuk para pendengar, kalau ada soalan pertanyaan maupun tanyalah kami kan, Fas'aluna kan. Jadi hantarkan melalui WhatsApp konti 011-2900-4004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM semasa siaran. Dan untuk anda yang ada soalan tiba-tiba teringat nak tanyalah bagaimana, boleh hantarkan melalui email fas@ikimfm.my, fas@ikimfm.my. Ya, okey. Untuk petang ini kita nak buka tajuk berkaitan permudahkan urusan di saat kesulitan. Masya-Allah, kita setiap hari hadapi dugaan cabaran kesulitan. Tapi bagaimana kita nak sama-sama dapat permudahkan setiap urusan kita kan? Dan mungkin ada amalan-amalan yang boleh sama-sama kita buat dan juga mungkin tips-tips yang boleh kita dengarkan dari yang berbahagia Dr. Muhammad Farid kejap lagi. Insya-Allah. Dan para pendengar, tu setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Lautan, Tuhan,
di IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Infoya Islami. Rancangan Fas Aluna yang bermaksud Tanyalah Kami merupakan sebuah rancangan yang membicarakan tentang pelbagai isu yang menjadi persoalan di kalangan masyarakat. Rancangan yang bertujuan untuk mendidik masyarakat dan mengelakkan mereka daripada bertanyakan persoalan-persoalan yang terbuku dalam hati mereka kepada mereka yang tidak berautoriti dan seterusnya mendapat jawapan yang salah. Program Fas Aluna ini diisi oleh dua orang penyumbang secara bergilir-gilir daripada kalangan pegawai Akademi IKIM, iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah pusat syarak yang juga ahli panel jawatankuasa Akidah JAKIM dan ahli panel fatwa Negeri Sembilan. Beliau mengupas isu-isu berkaitan akidah dan pendidikan dalam Islam. Seorang lagi penyumbang ialah Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, fellow kanan pusat syarak yang memfokuskan isu-isu berkaitan dengan pendidikan rohani, ihsan atau akhlak. Rancangan ini telah bermula sejak tahun 2019 dengan setiap seorang menyumbang untuk tempoh 3 bulan. Rancangan ini diterbitkan oleh Datin Mona Jasman bersiaran setiap hari Rabu jam 5 petang. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Siti Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Untuk waktu ini destinasi IKIM bersama anda dan insyaallah kita akan bersama rancangan Fas Aluna. Betul, Fas Aluna yang bermaksud tanyalah kami. Kita nak haiti lagi perbincangan ilmu bersama dengan tetamu kita yang dah bersedia di talian, iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, merupakan pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik atau Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar? Baik, Mona dan Syafiq sihat. Alhamdulillah. Seadanya. Alhamdulillah. Kena betul-betul jaga sekarang ni. Betul, Doktor. Harapnya kita kekal dengan selamat dan juga diberikan perlindungan, termasuk juga kepada para pendengar, sahabat penonton yang sedang tonton kita juga di situ. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini, boleh tonton di situ. Dan untuk pertanyaan, soalan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011290040 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, petang ini kita nak buka tajuk berkaitan dengan permudahkan urusan di saat kesulitan. Masya-Allah, Doktor. Kalau sekarang kita lihat sahabat-sahabat kita, kita sendiri pun hadapi dugaan cabaran dan juga pelbagai lagi rintangan yang sedang kita hadapi. Jadi bagaimana, Doktor, kalau kita lihat dalam urusan kita setiap hari ini, bagaimana kita perlu juga ada diberikan kemudahan dan juga apa usaha-usaha kita yang boleh sama-sama kita laksanakan, insyaAllah. Dan untuk waktu ini, Doktor, sebagai mukadimah, silakan. Ya, silakan, Doktor. Ya, terima kasih Syafiq dan Mona. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keizinan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama lagi pada petang ini dalam rancangan Fas'aluna. Dan insyaAllah kita nak berbicara tentang tajuk yang berkaitan dengan kesulitan dan kemudahan ni, Amal dan Syafiq. Sebab seperti yang Syafiq sebut tadi, saat kita ni saat sukar ni, saat sukar. Dia panggil saatul usrah, saat-saat kesukaran yang kita banyak menghadapi pelbagai dugaan, pelbagai tekanan dalam kehidupan. Dan bagaimana kita nak menghadapi suasana begini, kita dapat sebenarnya manfaat daripada apa yang diajar oleh agama kita. Dan seperti yang kita persetujui, saya akan cuba mengambil faedah daripada kaedah-kaedah fiqh ataupun kawaid fiqhiyah yang digunakan oleh para ulama kita dalam mengeluarkan hukum dalam Islam.
dan hari ini kita nak melihat aspek mudah, kemudahan dan kesukaran ini dan kesulitan. Sebab dalam agama pun Mona dan Syafiq, ya, ada orang kata agama ni kadang-kadang menyusahkan lah, dia kata menyulitkan, kena buat itu, kena buat ini, kan. Satu hari dah kena sembahyang 5 kali, lepas tu nanti bulan Ramadan nak kena berpuasa pula, lepas tu nanti dah tua nak kena pergi haji pula, dah tua baru nak pergi haji, kan. Ataupun macam-macam lagi lah hal-hal keagamaan itu yang bagi mereka memberatkan. Dan ini yang kita nak ambil manfaat daripada kaedah fiqh yang kita nak belajar ini. Dan sebenarnya Maulana Syafiq, kalau kita lihat agama yang Tuhan turun kepada kita ni, sebenarnya dia betul, ia satu taklif, ia merupakan satu pertanggungjawaban. Memanglah apa-apa benda yang ditanggungkan kepada kita memanglah berat, Maulana Syafiq, ya. Dan tetapi yang menariknya, kalau kita fikirkan secara mendalam, apa sahaja yang dipertanggungjawabkan oleh agama kepada kita, sebenarnya dia selari dengan fitrah kita sebagai manusia, dan selari dengan fitrah kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia satu pertanggungjawaban yang sebenarnya menyenangkan, bukan memberatkan. Betul, dia berat dari segi dia kita kena lakukan, tetapi apa yang kita lakukan dalam konteks agama itu merupakan sesuatu yang cukup sesuai dengan kita ini sebagai seorang manusia dan juga seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya solat, walaupun 5 waktu sehari semalam, tetapi solat itulah yang menjadi medium untuk kita, menenangkan jiwa kita. Dia macam retreat, Maulana Syafiq, ya. Seharian kita kerja, pernah-pernah kadang-kadang kita lupa Tuhan, macam kadang-kadang kita melakukan perkara-perkara yang melari daripada fitrah kita sebagai manusia. Kita hanya ikut hawa nafsu kita apa sebenarnya. Ada masa untuk kita kembali kepada Tuhan paling kurang 5 kali sehari semalam. Itu sebenarnya satu benda yang cukup penting tu, cukup penting. Dalam management pun mereka ada konsep retreat, ya. Setahun sekali pergi fikirkan muhasabah balik diri. Jadi itu sebenarnya sebagai satu, di samping sudah pasti ia merupakan kita punya tanggungjawab sebagai hamba, kita kena tunduk kepada Allah SWT. Dan kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita seharian pun, Maulana Syafiq, pun hal-hal lain pun kita ada tanggungjawab, kan. Jangan agama saja, kehidupan, cuba tengok orang pergi Olimpik sekarang ni, Olimpik, seorang-seorang yang nak pergi bertanding tu, dia punya latihan, dia punya latih tubuhnya, training, exercise dia punya dahsyat. Dan berapa lama dia terpaksa berlatih itu. Dan itu tanggungjawab juga, itu benda yang dipertanggungjawabkan kepada dia untuk dia mencapai matlamat dia sebagai seorang ahli sukan yang berjaya, kan. Jadi di mana-mana sahaja kita memang tidak boleh lari daripada pertanggungjawaban. Kita bekerja pun begitu juga, lagi berat banding dengan agama tadi, ya, tugasan kerja. Kadang-kadang tengok DJ pun cukup lah, kan. Sampai petang, sampai malam, dan dia bukan 5 kali. Kita punya tugasan itu setiap jam itu akan ada tugasan-tugasan kita. Jadi kita kena fikir begitu, bahawa pertanggungjawaban atau taklif ini bukan satu benda yang asing bagi seorang manusia. Malah pertanggungjawaban agama itulah yang paling fitrah sifatnya dengan kita, dan kita sendiri tidak merasa berat untuk melakukannya. Malah Maulana Syafiq, dalam hal agama pun ada ruang-ruang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di saat misalnya berlaku kesukaran, masyakkah dipanggil, maka akan ada nanti dipanggil taisir. Yang inilah kaedah yang kita nak gunakan hari ini, al-masyakkah tajlibut taisir. Saat kesukaran itu pastinya akan nantinya membolehkan, membawa kita kepada kemudahan-kemudahan yang Tuhan akan beri. Nanti insyaAllah kita akan huraikan lebih lanjut apakah bentuk-bentuk kemudahan yang agama beri
saat-saat ketika kita sukar dalam konteks melakukan tanggungjawab agama. Masya-Allah, itu dia pasti ada hikmah dan juga ada yang berlaku ini memberikan kepada kita nasihat, memberikan kepada kita panduan sebenarnya. Dan sebenarnya bila ada dugaan cabaran kesulitan, itulah ruang peluang untuk kita nak belajar lagi. Ha, kena ambil sebagai satu benda yang baik-baik dalam hidup kita, insya-Allah. Sebagai motivasi, insya-Allah. Dan untuk waktu ini para pendengar, kita beri khas seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Beri khas seketika kembali selepas ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, Alhamdulillah. Kita masih lagi bersama menerusi rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami di talian. Kita sedang bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran, merupakan pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik atau Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor masih bersama untuk waktu ini. Dan kita dapat soalan Doktor pada waktu ini bertanya, macam mana kita nak rasa agama mudah bukan menyusahkan, bahkan terasa manisnya ibadah. Itu pun yang kita nak bertanyakan kepada Doktor, mungkin apa bentuk-bentuk juga kemudahan yang agama berikan. Silakan Doktor. Silakan. Ya, terima kasih Mazan Syafiq. Dan soalan itu cukup relevan lah dengan yang kita berdari ni. Pertamanya kita kena
kita kena ada keyakinan dengan agama ni kan. Betul. Macam saya sebut tadi, agama, tanggungjawab agama itu kita lakukan dengan semangat kita ni sebagai hamba kan. Tapi kalau kita sendiri tidak merasakan diri kita ni hamba kepada Allah SWT, maksudnya tak, akidah tu tidak kuat, maka mungkin situlah bermulanya perasaan kita bahawa agama itu berat. Kerana kita lebih suka ikut Tuhan-Tuhan lain kan. Macam Quran pun kata mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka kan. Maksudnya kalau kita jelas bahawa kita ini hamba Allah, bukan hamba kepada benda-benda lain, maka kita akan sentiasa rasa rendah diri, hina dan tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh kerana itu, apa sahaja bentuk tanggungjawab itu jadi mudah kepada kita. Malah sebenarnya Maulana Syafiq, semangat agama ini kalau kita tengok Al-Quran, Allah Taala sendiri nak memberikan kemudahan bagi kita. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 menyebut yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran ataupun kesusahan bagimu. Yeah. Maknanya Allah Ta'ala sendiri bukan nak menyusah-nyusahkan kita dalam konteks agama ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 78 pula disebut bahawa وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, dan tidaklah dijadikan untuk kamu itu dalam agama ini perkara-perkara yang menyusahkan kamu. Kan, maknanya memang semangat agama itu mudah. Dan kalau datang juga dengan roh ibadah tadi, kita rasa kita ini tunduk dan sentiasa nak menjadi hamba Allah yang terbaik, maka sebenarnya agama itu jadi bukan sekadar dia mudah, dia jadi halawah pula. Dia jadi macam kemanisan bagi kita kan. Sebab itu dalam agama sendiri ada kemudahan-kemudahan yang diberi. Malah dalam konteks macam saya tengok yang saya sebut kaedah tadi kan, al-masyaqqah tajlibu taisir. Kalau dalam ibadah pun ada perkara-perkara yang agama beri kemudahan. Dia panggil rukhsah, kemudahan. Dia ada azimah dan ada rukhsah. Contohnya apa, Maulana Syafiq? Misalnya kalau kita sedang musafir misalnya kan, memang kita kena lakukan solat, tetapi kan berlaku kesukaran bila kita safar ni, kita bermusafir, maka Tuhan mensyariatkan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa di sana ada caranya, iaitu keringanan semayang qasar misalnya. Kita boleh memendekkan dan jamak, kita boleh menjamakkan solat dan kita boleh mengqasarkan solat. Itu satu kemudahan lagi tu untuk kepada kita. Walaupun hari ini kita naik kapal terbang pun cukup cepat pun, kita masih ada ruang untuk memendekkan solat kita dan menggabungkan solat kita. Kemudian dalam keadaan misalnya kita sakit, solat-solat yang kita lakukan secara biasa itu boleh kita lakukan secara yang lebih mudah. Kalau tak boleh berdiri, kita boleh duduk. Kalau tak boleh duduk, kita boleh berbaring kan. Jadi dia bukan rigid, dia bukan ketat, maknanya oh kena macam tu juga. Itu memang dia akan jadi berat lah. Tapi sebab semangat agama itu ialah al-yusr, inna dina yusrun, sebab agama itu mudah, maka dalam keadaan kita beribadah pun, kalau kita sakit misalnya, salah satu bentuk masyarakat, bentuk kesukaran yang ada, maka kita boleh ikut. Kemudian contoh lain, even kalau kita dalam keadaan terpaksa, kita boleh makan benda-benda yang diharamkan kepada kita. Itu ada satu kaedah yang minggu depan kita apa bincang kaedah itu. Bahawa ad-darurah tubihil mazurah. Kalau ada kesukaran, maka benda-benda yang tak dibenarkan pun dibenarkan. Contohnya kalau kita tak ada makanan lain, yang ada hanyalah makanan satu saja, dan kebetulan makanan itu makanan yang haram, bangkai misalnya, dalam hutan kita tak ada makanan, maka bangkai itu bukan di situ, bukan sekadar kita boleh makan, Maulana Syafiq, ya. Setengah ulama kata dia sampai kita wajib untuk kita makan. Allah. Kerana apa? Kerana kita nak menyelamatkan nyawa kita. Dengan nyawa itu terselamat, nanti kita boleh melakukan macam-macam lagi urusan agama kita. Maka dalam saat itu, yang jadi rukhsah itu dia bukan sekadar option, tetapi dia wajib pula kita lakukan. Maksudnya kita kena wajib buat benda yang haram itu
semata-mata untuk menyelamatkan diri kita. Misalnya kalau solat pun asalnya najis macam darah. Dia najis kan? Tetapi kalau katalah para ulama kata kalau najis itu najis kudis macam kita kudiskan jenis berdarah selalu keluar. Kalau sikit-sikit kudis itu berdarah ketika solat itu dimaafkan. Ataupun dia panggil umumul balwa, maknanya orang yang mungkin buang air tidak tos kan, dia sukar nak tahan najis dia tu, air kencingnya itu pun dimaafkan. Jadi banyak sebenarnya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh agama. Jadi soalan tadi itu kalau nak merasai bahawa agama, tanggungjawab agama itu satu benda yang mudah dan manis, dia kena datangkan dengan semangat bahawa kita ini hamba Allah Ta'ala, kita ini melakukan perkara-perkara yang penting untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara-perkara itulah nantinya yang akan membawa, dan benda-benda itu banyak kita belajar dalam tasawuf misalnya, macam mana nak menambahkan khusyuk solat kita. Perkara-perkara itu insya-Allah kalau mendalam, boleh kita merasai kenikmatan agama itu Maulana Syafiq. Masya-Allah, bagaimana kita hari ini dalam susunan-susunan ibadah kita pun kena mencantikkannya, kena memperelokkannya melalui kefahaman kita dan juga ilmu yang Allah kurniakan dalam agama ini. Masya-Allah. Saya teringat kata-kata Dr. Farid sendiri, kita pernah berbincang sebelum ni kan, bagaimana agama itu menyelamatkan kita. Kenapa Allah kata tak boleh? Kenapa Allah kata jangan pergi ke kesulitan itu? Okey. Sebabnya Allah nak selamatkan kita. Ha, itu dia kan. Betapa pentingnya. Dia satu bebanan, walaupun kita rasa itu satu pertanggungjawaban, tetapi pertanggungjawaban yang menyelamatkan. Ya. Bukan satu benda yang berat yang merosak kata atau ni setengah-setengah kefahaman ataupun ideologi ataupun malah ajaran-ajaran agama sebahagian itu, dia memberikan satu ritual ataupun cara sampai merosakkan fitrah manusia itu, mencederakan, merosakkan mungkin pemikiran. Allah. Itu lebih buruk lagi Maulana Syafiq ya. Betul. Sedangkan agama Islam itu memberikan pertanggungjawaban semuanya yang very, orang kata dikata dia in line dengan kita punya fitrah. Dia selari dengan fitrah kita dan malah menyihatkan sama ada fitrah jasmani kita atau fitrah rohani atau akli kita. Maknanya lebih banyak kita buat tanggungjawab agama itu, lebih sihat akal kita, lebih sihat jasad kita dan lebih sihat rohani kita. Allah, ya doktor, sebab itulah orang kata inilah kebebasan sebenarnya, bebas daripada segala keburukan. Allah. Betul. Kita nak bincang lagi doktor kejap lagi. Okey. Kita akan sama-sama buka ruang peluang kepada sahabat kita untuk tanyakan soalan. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp Kunti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Untuk waktu ini berehat seketika, kembali selepas ini para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Kita persiapkan diri kita secara individu adalah untuk memberi sumbangan dan juga memberi manfaat kepada masyarakat, bukannya untuk kebaikan diri kita semata-mata. Jadi kalau ada perkara yang boleh kita perbaiki dalam masyarakat, kita boleh sumbangkan, maka kita perlu lakukan. Kalau kita nampak sampah di atas jalan, kita tidak boleh fikir bahawa tak perlu angkat sebab ada orang yang dibayar upah untuk angkat sampah itu. Apa salahnya kalau kita sendiri mengangkat sampah itu dan kita buang di tempat yang sepatutnya? Ini perubahan daripada sikap acuh tak acuh, tak ambil peduli, sikap yang mementingkan diri sendiri kepada sikap-sikap yang lebih positif, serasi dengan apa yang dianjurkan oleh Islam. Kita sendiri yang berubah pada diri kita, kita tunjukkan contoh itu, insyaAllah orang akan melihat, dan apabila orang melihat, orang akan mengikut. Apabila kita tunjukkan contoh, mungkin 10 orang nampak, dan 10 orang itu apabila dia mengikut contoh kita, mungkin setiap orang itu 10 orang lain akan nampak. Jadi kesannya akan menjadi lebih besar. Syafiq, rasa bosan lah bila duduk di rumah je semasa PKP ni. Apa pula bosan? Kita boleh buat pelbagai urusan tau dalam waktu sebegini. Dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini, sentiasa ikut arahan pihak berkuasa dan kekal berada di rumah dengan selamat.
Anda boleh melaksanakan pelbagai aktiviti yang memberi manfaat. Contohnya, eratkan perhubungan kekeluargaan dengan pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan di rumah. Seperti mengemas dan membersihkan rumah, memasak bersama keluarga, mengulang kaji pelajaran, meningkatkan kemahiran pengurusan diri, dan yang paling penting, kita boleh solat secara berjemaah seisi keluarga. Serta tadabbur Al-Quran dan juga hadis. Ha, Syafiq, apa kata kita baca satu hari satu buku? Boleh sangat tu, Mona. Ayuh, sama-sama kita lakukan. Pesanan ini dibawakan khas kepada anda oleh saya Syafiq Saleh dan saya Mona Jasman. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio Kim 20 tahun Inspirasi Inforia Islam. Alhamdulillah masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh untuk rancangan Fas Aluna. Alhamdulillah. Ya betul, Fas Aluna, tanyalah kami. Kita nak sama-sama lagi bincang bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik atau Pusat Syarak, okay? Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Ya, Alhamdulillah. Dan Dr. Bincangkan tentang tajuk petang ini, permudahkan urusan insyaAllah. Dan untuk para pendengar yang ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Okay. Dan untuk doktor, seperti yang doktor kata sebentar tadi, inna dina yusr walaysa usr. Tapi ada golongan atau sebahagian daripada kita mungkin memberat-beratkan agama dan juga ada yang menjadikan benda tu memudahkan sangat sampai dia tak nak bertanggungjawab, tu yang doktor kata, untuk melaksanakan ibadah itu. Bagaimana doktor? Itu sebab kita kena jangan ekstrim, dia punya prinsip paling asas, jangan ekstrim. Bila kita kata agama itu mudah, dia tidak sama dengan mempermudah-mudahkan. Jangan kita kata, oh kalau agama tu mudah tak apalah, saya nak relax-relax sajalah. Setiap hari nak kasar, nak jamak, nak apa, nak gabung-gabung saja. Tak boleh. Kerana kita punya kaedah fiqh yang kita gunakan ialah al-masyaqqah tajribut taisir. Kesukaran itu barulah membawa kepada kemudahan. Kalau dia tidak ada kesukaran, dia jadi azimah balik. Dia kena balik kepada hukum yang asal. Dan ada kaedah dalam fiqh juga yang mengatakan dia kalau idza dhaqa ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Maksudnya kesusahan itu, kemudahan itu hanya datang ketika waktu susah, dan ketika datang balik waktu senang, maka dia kena dibalik-balik, diketatkan balik seperti biasa. Jadi itu prinsip penting. Jadi bila kita kata tadi agama itu mudah, itu kerana semangat agama itu bukan semangat yang memberatkan sehingga dia merosakkan diri kita. Dan itu sebenarnya agama fitrah, Maulana Syafiq. Rasulullah pernah disebut dalam satu hadis, qila ya Rasulullah ayyul adyan ahabbu ilallah. Pernah ditanya kepada Rasulullah, apakah agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Taala? Rasulullah menjawab, qala al-hanifiyah as-samhah, iaitu agama yang lurus, agama yang benar, dan agama yang mudah. Tapi kalau agama yang kita panggil agama tapi kita ketat, itu tak boleh, ini tak boleh, dan benda yang haram kita, benda yang makruh kita jadikan haram, benda yang sunat kita jadikan wajib, tak boleh lah Mona Syafiq. Syafiq misalnya, dia dah semangat dengan agama ni, dia ada pengikut-pengikut dia kata, okey, pengikut saya mesti pakai baju warna ni sahaja. Untuk solat mesti pakai baju warna ni, mesti serban warna ni sahaja. Taksud sungguh. Kalau tidak, neraka lah jawapannya. Sudah. Ini contoh je Syafiq, tak ada kena-mengena dengan ni. Itu contoh mereka yang telah memperketatkan dan menyusahkan agama. Sedangkan agama tak ajar begitu. Betul. Perkara yang sunat itu adalah sunat. Maknanya kalau kita ikut, kita mungkin
kita kena mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia bukan satu benda yang wajib. Dan benda yang makruh misalnya, benda yang mungkin tak sampai ke tahap haram, jangan kita kata oh ini tak boleh langsung. Ini haram. Tak boleh lah begitu. Jadi kita kena jelas perkara tersebut, dan dia ada kaedah-kaedah yang menjaga kita. Dan sebab itu dalam agama dia ada banyak bentuk keringanan ni, Mala Syafiq. Saya bagi contoh. Ada bentuk keringanan yang agama bagi ni, dia gugur terus. Dia tak perlu ganti pun. Misalnya hari ni bila COVID ataupun kita dalam keadaan PKP memang tak boleh misalnya nak bersolat Jumaat secara beramai-ramai, maka sebahagian kita memang tak terlepas taklif Jumaat itu disebabkan oleh suasana sukar itu. Itu gugurlah tu. Tapi memanglah kita bukan, janganlah waktu Jumaat tu pula kita pergi enjoy, yeah. Sebabkan ini rukhsah ni kan, tak punya solat Jumaat, maka kita masa itulah kita pergi karaoke ke apa ke kan, tak hormat contohlah. Tapi tak hormat waktu Jumaat itu. Tetapi rukhsah tetap rukhsah lah, maksudnya disebabkan suasana yang sukar itu. Ada bentuk keringanan dalam agama ni, dia kurang, dia tak buang, dia kurang saja mana ada Syafiq. Misalnya solat tadi tu, daripada 4 boleh jadi 2, dia boleh dikasarkan. Daripada 2 yang buat asing boleh digabungkan jamak takdim atau takhir. Ada bentuk yang dia tukar, mana ada Syafiq, dia boleh tukar. Misalnya daripada wuduk boleh tukar jadi tayamum. Disebabkan air tak ada, satu bentuk ibadah itu boleh diubah dengan cara yang lebih mudah, tak perlu air, hanya debu sahaja. Itu dia boleh tukar. Ada bentuk yang dia boleh awal dan diakhirkan, seperti jamak, dia boleh, ada yang takdim, ada yang takhir. Tengoklah kalau kesukaran kita masa bermusafir itu peringkat awal, maka kita takhirkan, kita lewatkan solat kita. Kalau kesukarannya datang mungkin di saat kita nantinya, jadi kita awalkan kita punya solat itu. Dan ada bentuk keringanan itu dalam bentuk benda yang tidak boleh dibenarkan. Misalnya macam tadilah, bila saat terlalu sukar itu, saat malah benda yang haram itu pun saat itu kita boleh makan atau kita boleh ni, tapi hanya saat itu sahaja. Itu penting, eh? Dia darurah tu qadar bi qadariha. Maksudnya perkara yang darurat ini, perkara ini dia hanya saat darurat sahaja, kadarnya di situ sahaja. Bila kita keluar daripada suasana itu, jangan kita buat juga benda yang kita lakukan ketika darurat. Jadi ini bentuk bentuk keringanan yang ada dalam agama kita. Mana ada cerita Allah, insyaallah, ya. Sebab itulah Allah berikan kemudahan kepada kita supaya kesulitan yang kita hadapi itu juga akan dapat dileraikan dengan baik, mengikut prinsip-prinsip agama yang Allah tetapkan kepada kita. Ya, insyaallah. Dan doktor, mungkin kita nak tahu juga bagaimana kita nak kaitkan kaedah ini dengan kehidupan biasa kita. Seharian kita lalu. Ya. Okey. Yang tadi tu contoh-contoh tadi tu, Maulana Syafiq, kita ambil contoh agama, contoh ibadat kan. Sekarang ni dalam konteks kehidupan biasa kita, terutama sekarang ini dalam keadaan kita sedang ni pun saat susah juga ni, saat sukar juga bila kita berada dalam lockdown apa semua ni kan. Macam mana kita nak gunakan kaedah ini, al-masyaqqah tajribu taisir. Kesukaran akan boleh membawa kepada kemudahan. Tengok macam mana kita bekerja misalnya kan. Pejabat-pejabat pun sekarang ni disebabkan kesukaran, maka kita dimudahkan untuk kerja di rumah, BDR kan, ataupun WFH, work from home. Itu sebenarnya kaedah itulah tu. Bila sukar, maka yang benda-benda yang sebelum ini kita boleh lakukan dengan mudah itu, ataupun kita boleh lakukan dengan satu cara, kita mudahkan dengan satu cara yang lebih mudah. Kalau bekerja dah tak boleh travel, pergi ke pejabat, tak boleh berkumpul dalam satu keadaan dan satu pejabat dalam aircon apa semua, maka dibolehkan sebahagiannya bekerja di rumah. Tapi kalau dah kerja dengan radio, minta maaf lah. Masih kena berada di konti lah. Tetapi itu pun ada kan, ada syarat-syarat dia. SOP-nya. Dan ada penggiliran, ada SOP-nya yang memudahkan. Kemudian
Kalau dulu kita bermesyuarat secara fizikal apa semua, hari ini kita mudahkan dengan cara bermesyuarat secara online. Hari ini pun Fas Aluna kita, saya tak ke Konti walaupun saya bekerja di IKIM. Tapi saya tidak ke Konti, saya di rumah saja. Nah, itu kan dalam satu bentuk kemudahan lah. Satu kemudahan. Tetapi ingat, kemudahan ini waktu darurat ni sajalah. Waktu masyakah, masa kesukaran. Ini dah seronok duduk kat rumah mula Syabik, eh? Bila nanti dah tak ada COVID pun, alah dah jadi malas dah. Dah berat dia nak pergi ke pejabat. Tak boleh lah. Sebab kaedah tadi mengatakan bahawa saat itu adalah saat sukar sahaja. Ketika sudah luas dia punya keadaan dan menjadi mudah, maka balik kepada tanggungjawab yang asal lah. Kemudian kalau kita tengok dari segi keuangan, kan ada diberi moratorium kan, yang dulu kena bayar tiap-tiap bulan, sekarang ini dimudahkan supaya tak perlu bayar selama 6 bulan. Tapi nanti akan bayar baliklah ketika dah ni. Okey, macam mana pula dengan kehidupan peribadi kita, Maulana Syafiq? Kita punya personal life. Sama juga. Kalau kita merasai satu suasana yang sukar dalam kehidupan kita, macam kita stres misalnya kan, cari ruang-ruang untuk kita permudahkan urusan hidup kita, Maulana Syabi, ya. Kalau stres misalnya bekerja ni, mungkin cari ruang untuk kita jumpa, menelpon kawan-kawan, menelpon keluarga, menelpon mak dan ayah supaya dia relief kita punya rasa stres itu. Atau kalau kita suka baca novel ke, Maulana Syafiq, atau suka tengok movie-movie, orang kata apa, take a break sekejap. Tapi jangan masa kerja macam ni lah. Tapi nanti ada ruang masa take a break, buat benda yang kita suka tapi masih dalam landasan syariat lah, supaya dia relief. Jadi itu cara kita mempermudahkan urusan kita di rumah misalnya. Bila dah jadi berat antara suami dengan isteri, asyik, yelah PKP ni semua duduk sekali je, Maulana Syabik, berebut wifi lah, berebut komputer lah, berebut dengan anak apa semua. Take a break. Sekali-kali tu pergi, okay, kita pergi makan dekat luar sikit, luar rumah lah, jangan pergi makan restoran, tak boleh lagi. Sekali-kali breakfast tu buat kat luar. Jadi pelbagaikan urusan kehidupan kita tu supaya ada suasana-suasana yang nampak lebih memudahkan kita dan menyenangkan kehidupan kita. Jadi kita kena kreatif lah dalam urusan-urusan ketika kita sukar ini, Maulana Syafiq, ya. Yang sedang belajar, pelajar-pelajar yang sedang belajar. Kalau tengah stres kerja, apa belajar apa semua tu, permudahkan cara kita melakukan pembelajaran itu dengan pelbagai cara. Saya dulu, Maulana Syafiq, kadang-kadang bila saya buat nota tu, saya sengaja je buat nota dekat kertas tu, saya buat kartun, gambar kartun. Kan, kalau nota kita tu tentang sejarah misalnya, tentang Melaka, saja je lah lukis gambar Raja Melaka, Sultan Melaka ke apa semua, ikut kita punya ni lah. Ikut kita punya suka kan. Dan sebenarnya cara kreatif supaya masa periksa nanti pun kita boleh ingat apa yang kita lukis tu. Kadang-kadang kita ketawa je ketika exam tu, ingat balik apa kartun-kartun yang kita lukis dalam nota-nota kita tu. Tetapi dia sebenarnya memudahkan kita punya urusan pembacaan dan pembelajaran dan memori ingatan kita, insyaAllah. Jadi banyak sebenarnya cara, dan salah satu lagi cara misalnya bila kita bercakap. Kadang-kadang ada benda-benda yang kita nak cakap ni berat, Maulana Syafiq, macam hari ni kita nak cakap tentang kaedah fiqh ni. Kalau kaedah fiqh ni biasanya dalam usulul fiqh perbahasannya, dan beratlah perbahasannya. Mufti-mufti yang banyak bicara tentang kaedah fiqh ni ketika nak cakap tentang hukum. Tapi kita cuba hari ini untuk permudahkan dengan contoh-contoh tadi itu, supaya perbahasan yang sukar itu jadi mudah. Bila benda mudah itu, kita harapkan kefahaman itu akan datang dengan lebih jelas lagi. Masya Allah, itu dia kan, kemudahan dan juga kesenangan sebenarnya ada dalam agama, dan juga kita kena ikut prinsip dengan sebaik-baiknya, dengan sebetulnya, supaya tidak ada lagi berlaku percanggahan di situ, Masya Allah. Dan untuk waktu ini, Doktor, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir daripada Doktor. Silakan Doktor. Hari ini kita mengambil satu kaedah fiqh.
iaitu al-masyakkah tajribu taisir. Kesukaran itu nantinya akan membawa kepada kemudahan. Tetapi syaratnya itu adalah syarat untuk kita keluar daripada kesukaran tersebut. Dan ini semangat ini datang dari agama juga, kerana Allah Ta'ala mengatakan bahawa Allah Ta'ala tidak mahu pada kamu itu kesusahan, terutama sekali dalam agama, dan yang Allah Ta'ala kehendaki itu adalah kemudahan bagi kamu. Dan sebagaimana kita sebut tadi, walaupun kaedah itu asalnya kepada hal-hal keagamaan, kepada ibadah, hal-hal ibadah, ada rukhsah, ada keringanan, tapi dalam kehidupan kita ni pun kita kena secara